Itu bahan itu kamu beli di mana? Mau beli di mana? Hah? Di anu sana, bos sana. Hah? Siapa nama bosmu? Siapa nama bosmu? Bosmu. Bukan sih, bos. Terus? Itu cuma panggil paman, paman. Kita panggil paman kan? Tersangka SP alias Pras, pemuda umur 23 tahun warga Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, yang merupakan spesialis pengedar narkoba jenis sabu, kepada para sopir truk ini tidak berkutik saat tim dari Satres Narkoba Polres Sumbawa menyergap dan menggeledah sepeda motor dan badannya. Pelaku ditangkap di pinggir jalan lintas Sumbawa Bima di kilometer 5 saat mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan sabu kepada pelanggannya yang merupakan sopir truk. Saat digeledah, petugas berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari saku celana tersangka, beserta alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Polres Sumbawa Ibnu Akmal Novian Reza mengatakan, penangkapan terhadap tersangka ini berdasarkan laporan warga yang mengetahui dan sering melihat tersangka bertransaksi sabu-sabu dengan para sopir truk. Tersangka yang sudah menjadi target operasi ini langsung diringkus dan digelandang ke Mapolres Sumbawa guna kepentingan penyelidikan. Selain menjual, tersangka juga mengkonsumsi sendiri barang haram ini, karena dari hasil tes urin, tersangka positif mengkonsumsi narkoba. Pamannya ada di sini. Kami amankan 3 poket sabu yang rencananya akan dijual kepada supir-supir truk. Informasi dari masyarakat bahwa ada salah seseorang yang akan melakukan transaksi di depan gudang Sumber Mas, Jalan Lintas Sumbawa. Tim kami berhasil melakukan penangkapan terhadap informasi tersebut. Adapun modus operandi, pelaku menerima barang tersebut dari salah seseorang yang masih kami selidiki. Dan selanjutnya pelaku menjual kepada supir yang sedang melintas. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 poket sabu siap jual, 3 poket sabu sisa pakai, alat penghisap sabu atau bong, telepon genggam, plastik pembungkus sabu, serta sepeda motor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Sumbawa. Pelaku dijerat dengan pasal 122 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV. Nama panggilannya siapa? Ras.